Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini saya akan membahas perbedaan mendasar Ortodoks Timur dan Katolik Timur. Kurang lebih ada beberapa perbedaan dasar dari Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Timur. Yang pertama, Ortodoks Timur tidak mengakui infalibilitas paus atau tidak mengakui bahwa paus adalah ketua atau pemimpin dari gereja-gereja. Yang kedua, Ortodoks Timur menolak dogma Maria tanpa noda dosa. Selain itu, juga mereka tidak ada dalam persekutuan penuh dengan Katolik Roma. Dengan demikian, mereka menolak sebagian dari dogma yang diakui oleh Gereja Katolik Roma. Sementara itu, Gereja Katolik Timur menerima infalibilitas paus. Kemudian menerima bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, meskipun mereka mengekspresikannya dengan cara-cara mereka sendiri. Nah, perlu diketahui, perbedaan mendasar itu adalah yang membuat Ortodoks Timur berbeda dengan Katolik Timur. Katolik Timur satu persekutuan penuh dengan Gereja Katolik Roma, sementara Ortodoks Timur tidak dalam persekutuan dengan Katolik Roma, dan dengan demikian menolak seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, daftar gereja-gereja Katolik Timur yang telah bergabung dengan Katolik Roma atau bersatu dengan Katolik Roma ada beberapa. Mereka disebut Katolik Timur karena mereka berasal dari Ortodoks yang kemudian bergabung dengan Gereja Katolik dalam satu persekutuan. Ada beberapa gereja yang akan saya sebutkan nanti. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia saat ini Katolik Timur belum ada misi. Namun Katolik Timur sudah ada di Indonesia dalam ritus Bizantin. Ada di Tangerang Selatan dan memiliki imam ritus Timur yang melayani liturgi ilahi. Nah, mereka memang seperti saya katakan tadi hanya ada bidang pendidikan, namun belum ada bidang misi. Karena itu di Tangerang Selatan mereka menyediakan perpustakaan yang berisi buku-buku teologi, filsafat, ensiklopedia Katolik, patriastik, ikonografi, liturgi, sejarah, kitab suci dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Yunani. Nah, kapel dan perpustakaan yang berlokasi di BSD City, di sebuah tempat yang disebut sebagai rumah Bizantin. Setiap hari Minggu selalu diadakan liturgi ilahi di tempat ini. Dan mereka mempunyai media sosial namanya Lembaga Penelitian Santo Dimitri. Yang beberapa waktu lalu saya juga sering membaca, di sana mereka sering memuat katekisasi dan juga katekismus UGCC. Dan tradisi serta doa-doa dan informasi tentang mereka. Nah, meskipun gereja Katolik yang kita lihat saat ini adalah satu, yang banyak di Indonesia adalah Gereja Katolik Roma, namun perlu kita ketahui bahwa ada sekitar 23 Katolik Timur dengan Paus Roma sebagai pemimpin persekutuan, dan di bawahnya ada para uskup. Nah, ke-23 gereja ini, atau ditambah tadi ada satu lagi, yaitu ke-24 gereja ini adalah gereja partikular yang otonom atau mandiri.
Hal ini berarti setiap gereja partikular yang lain tidak bisa mencampuri urusan gerejawi dari gereja partikular lainnya. Namun demikian, Paus Roma tetap memiliki karunia infalibilitas dalam mengajarkan ajaran iman dan moral yang mengikat seluruh gereja, termasuk gereja partikular yang otonom dalam kapasitasnya sebagai pengganti Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang fakta bahwa ada 24 gereja partikular yang otonom tidak menjadikan gereja Katolik terdiri dari banyak aliran atau denominasi layaknya saudara-saudari kita yang mempunyai denominasi. Hal ini karena ke-24 gereja ini memiliki persatuan yang penuh dan mengakui ajaran iman yang sama, meski dalam mengekspresikannya berbeda dalam tradisi masing-masing. Nah, apa dan siapa Katolik Timur itu? Seperti saya katakan di awal tadi, bahwa Katolik Timur perbedaan mendasar dengan Ortodok Timur adalah bahwa Katolik Timur adalah satu persekutuan penuh dengan Paus di Roma. Nah, Katolik Timur adalah sebutan bagi gereja-gereja Timur yang bersekutu atau bersatu penuh dengan Paus Roma. Bersama dengan gereja Katolik Latin atau yang lebih populer disebut Roma, mereka membentuk gereja Katolik yang satu, Kudus Katolik dan Apostolik, dengan Paus sebagai pemimpin. Nah, gereja-gereja Katolik Timur memiliki tradisi-tradisi liturgi, teologi, devosi, tata tertib gereja, doa-doa tradisional dan hukum kanon tersendiri yang berbeda dengan Katolik Roma. Namun demikian, gereja-gereja Katolik, baik Barat atau Katolik Roma maupun Timur atau Katolik Timur, sama derajatnya seperti yang ditulis dalam Konsili Vatikan II, dokumen Orientalium Ecclesiarum nomor 3. Nah, gereja-gereja Katolik Timur sama seperti gereja Katolik Roma meyakini dan mengakui primat Paus atas gereja universal sebagai penerus takhta Petrus, sebagaimana telah dinyatakan oleh Tuhan dalam Injil Matius bab 16. Nah, bagaimana sehingga terbentuknya Katolik Timur? Pada perjalanan sejarah gereja, pembicaraan dan perbedaan pendapat mengenai hal-hal tertentu dalam iman menyebabkan perselisihan dalam gereja yang universal itu. Gereja-gereja yang tidak bersepakat saling memisahkan diri dari persekutuan atau persatuan dengan Paus Roma. Berbagai alasan melatar belakangi perpisahan itu. Nah, saat ini ada 3 kelompok gereja Oriental dan Timur yang berpisah dari persekutuan dengan Paus Roma, yaitu gereja Timur Asiria terpisah pada tahun 431, gereja Ortodoks Oriental pada tahun 451, dan gereja Ortodoks Timur pada tahun 1054. Namun, pada perkembangan selanjutnya, sebagian dari masing-masing gereja Timur yang memisahkan diri itu kembali bersatu dengan Roma, maka disebut sebagai Katolik Timur. Nah, oleh karenanya setiap gereja-gereja Ortodoks ada counterpart-nya pada gereja Katolik Timur. Misalnya, Katolik Koptik dengan Ortodoks Koptik, Katolik Rusia dengan Ortodoks Rusia, Katolik Rumania dengan Ortodoks Rumania, dan lain sebagainya. Tapi ada 4 gereja Timur yang mengaku selalu bersatu dengan gereja Katolik Roma, dalam artian mereka tidak pernah secara sengaja memutuskan persekutuan dengan Katolik Roma. Mereka adalah Gereja Katolik Maronit, Gereja Katolik Siro Malabar, Gereja Katolik Italo Albania, dan Katolik Yunani Ukraina. Dari 23 gereja Katolik Timur, ada 2 gereja yang tidak memiliki counterpart di Ortodoks, yaitu Katolik Maronit dan Katolik
Italo-Albania. Nah, ada beberapa gereja Katolik Timur dan juga letak di mana keberadaannya. Yang pertama, yang memakai tradisi liturgi Alexandria, yaitu ada gereja Katolik Koptik yang berada di Kairo dan bergabung dengan Katolik Roma pada tahun 1741. Yang kedua, ada gereja Katolik Ethiopia yang berada di Addis Ababa, Ethiopia, Eritrea, yang bergabung pada tahun 1846. Kemudian, yang memakai ritus liturgi Antiochia atau Syria Barat, yang pertama ada gereja Maronit yang berada di Lebanon, yang dikukuhkan pada tahun 1182. Yang kedua, ada gereja Katolik Suriani yang berada di Beirut, yang bergabung tahun 1781. Yang ketiga, ada gereja Katolik Siromalankara yang ada di India, yang bergabung tahun 1930. Kemudian ada yang memakai tradisi liturgi Armenia, yang pertama Katolik Armenia yang ada di Lebanon, yang bergabung tahun 1742. Kemudian yang memakai tradisi liturgi Kaldea atau Syria Timur, yang pertama ada gereja Katolik Kaldea yang berada di Baghdad, Irak, yang bergabung tahun 1692. Yang kedua, gereja Siromalabar yang berada di India. Kemudian, yang memakai tradisi liturgi Bizantium atau Konstantinopel, yaitu yang pertama, gereja Katolik Yunani Albania yang ada di Albania, yang bergabung tahun 1628. Kedua, gereja Katolik Yunani Belarusia yang berada di Belarusia, yang bergabung tahun 1596. Yang ketiga, ada gereja Katolik Yunani Bulgaria yang ada di Bulgaria, yang bergabung tahun 1861. Yang keempat, gereja Bizantium Eparki yang berada di Kroasia tahun 1611. Yang kelima, ada gereja Katolik Bizantium Yunani yang berada di Yunani, yang bergabung tahun 1829. Yang keenam, ada gereja Katolik Yunani Hungaria yang berada di Hungaria, yang bergabung tahun 1646. Yang ketujuh, ada gereja Katolik Italo-Yunani yang berada di Italia, yang tidak pernah berpisah dari gereja Katolik Roma. Kedelapan, ada gereja Katolik Yunani Makedonia yang berada di Makedonia, yang bergabung tahun 1918. Kemudian ada yang kesembilan, gereja Katolik Yunani Melkit yang berada di Damaskus, Syria, tahun 1726. Kesepuluh, ada gereja Rumania Bersatu dengan Roma Katolik Yunani yang ada di Rumania tahun 1697. Kemudian ada gereja Katolik Rusia yang berada di Rusia tahun 1905. Kedua belas, ada gereja Katolik Rutenia tahun 1646. Ke-13, ada gereja Katolik Yunani Slovakia yang ada di Slovakia tahun 1646. Ke-14, gereja Katolik Yunani Ukraina yang berada di Ukraina tahun 1596. Dan juga ada gereja Katolik Eritrea yang bergabung tahun 2015 dan memakai ritus Alexandria. Nah, perlu diketahui bahwa umat Katolik ritus Bizantium Georgia belum diakui sebagai sebuah gereja partikular sesuai dengan kanon 27 dari hukum kanon gereja-gereja Katolik Timur. Mayoritas umat Kristen Katolik Timur di Republik Georgia beribadat dengan menggunakan ritus liturgi Armenia. Nah, seperti saya katakan tadi, perbedaan mendasar antara Katolik Timur dan Ortodoks adalah persatuan penuh dengan Gereja Roma. Gereja Ortodok, walaupun memiliki suksesi apostolik yang jelas, tidak berada dalam persatuan penuh dengan Roma.
sedangkan Katolik Timur berada dalam persekutuan dan persatuan penuh dengan Roma. Perbedaan ini kemudian berdampak pada penerimaan dogma-dogma Katolik. Misalnya, Katolik Timur meski mengekspresikannya dengan berbeda dari Katolik Roma, mereka tetap menerima dogma Maria yang dikandung tanpa noda atau Immaculata, dan juga mereka mengakui primat paus atau infalibilitas paus. Sedangkan Ortodoks menolak keduanya. Nah, Katolik Timur juga mengakui primat universal paus sebagai uskup Roma. Sebagian besar Katolik Timur adalah gereja-gereja Timur yang bersatu dengan Roma. Kecuali gereja yang tadi saya katakan, mereka tidak pernah berpisah dengan Katolik Roma, yaitu Katolik Maronit, Katolik Siro Malabar, dan Katolik Italo Albania.